Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. Apa kabar bunda? Alhamdulillah. Apa kabar ayahanda, pemirsa semua? Alhamdulillah. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Pagi ini cerah? Ya. Hatinya enak enggak? Enak. Kantongnya enak enggak? Enak. Enak aja kantong mah. Kalau enggak enak pun orang enggak tahu ya bun. Iya. Kantongnya penuh enggak? Apa isinya? Kue. Pemirsa, para bunda rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir risalah Al-Qur'an oleh Syekh Muhammad Nursi, beliau memberikan statement bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini ujung tombak dari segala macam hal. Ada tiga keunggulan atau keagungan bismillah. Tiga kilau bun, tiga kilau bismillah. Jadi kalau bunda itu punya batu akik nih ya. Ada tiga keunggulannya. Gosok terus ya bun. Iya kita juga sama, gosok dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Nursi, beliau mengatakan ada tiga kemilau, ada tiga keunggulan bismillah itu. Satu adalah keunggulan uluhiyah. Apa bun? Uluhiyah. Orang yang mengatakan, orang yang membaca, orang yang mengeluarkan lisannya dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa orang itu bersandar kepada Allah subhanahu. Berarti kita dengan Tuhan dekat. Dekatnya bun ya. Kalau anak-anak tanya, Allah di mana mah? Di atas. Waduh. Iya bunda di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah punya tempat dong. Allah itu adalah lebih dekat daripada urat leher kita. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau leher kan dekat ya bun. Tapi bisa ngeliat gak bunda? Gak bisa kan? Jadi kalau Allah, kalau anak nanya di mana Allah, nah Allah mah. Jangan bilang Allah itu di atas. Jadi kalau kita bilang bismillahirrahmanirrahim, berarti bunda sudah masang kemilau. Berarti enggak usah pasang susuk. Susuk apa bun? Susuk sate. Enggak usah pakai totok aura, enggak usah pakai macam-macam, cukup bismillah. Di setiap apapun bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Nursi mengatakan bahwa kemilaunya adalah uluhiyah. Apa Qur'annya sudah? Apa Qur'annya? Qur'annya apa sudah Qur'annya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ola. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Quran, Surat Al-Hasr, ayat 19. Orang yang lupa kepada Allah tergolong orang yang fasik. Babun?
Fasik itu orang yang berbuat dosa. Jadi kalau bunda berbuat apapun tanpa bismillah, hukumnya adalah fasik. Lupa kepada, mau ke pasar langsung aja tancap motor. Nggak bismillah acan, gitu kan? Langsung belanja, dompetnya lupa. Iya kan bun? Karena apa? Karena nggak konsen, karena nggak tenang, karena nggak berserah kepada Allah subhanahu. Coba kalau bunda megang motor, bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang itu ingat Allah. Kata Allah, jangan kamu lupa Allah. Maka orang yang baca bismillah adalah dia punya kemilau uluhiyah, selalu ingat kepada Allah. Jadi bunda kalau mau ngerumpi, bismillah dulu. Iya. Kalau bisa Fatihah malah bun. Ibu, mari kita ngerumpi dulu Al-Fatihah. Sita ora. Jadi enggak? Enggak bakalan. Iya, alhamdulillah ya bun. Yang kedua, kata beliau Syekh Nursi, punya pendapat adalah kemilau rahmaniyah. Apa bun? Rahmaniyah. Karena bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman boleh. Ar-Rahman, ya kalau gak bisa roh ya bun ya. Tapi sebaiknya roh. Kenapa roh bun? Karena tafhim. Iya kan bun? Bunda Dewi, saya tuh orang luar Jawa, gak bisa ngomong roh. Irrahmanirrahim. Gak apa-apalah, daripada gak baca ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, masih boleh gitu kan bun. Oke, yang penting jangan alhamdulillahirrabbil ngalamin. Udah ngalamin apa? Ngalamin susah. Ngalamin susah. Jadi rahmaniyah adalah kilau bismillah yang kedua. Apa bun? Bahwa kita mengharap kasih Allah. Bun, rahman itu kasih. Bukan Bu Dewi, kasihku adalah suamiku. Pret. Wong suamiku bisa mati. Iya kan bun? Suamiku bisa gak pulang-pulang. Kemana? Pergi. Tadi gak rahman dia ya bun? Nah, kasih namanya, ujung kasih adalah Allah karena Ar-Rahman. Karena kalau nama orang pun gak boleh Ar-Rahman, harus Abdurrahman. Hamba Allah yang maha pengasih, yang maha pengasih. Coba Qur'annya bunda, ustazah, kayak apa Qur'annya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Warahmati dan rahmatku, kata Allah, wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Binatang yang terkecil namanya bakteri, dapat rahmat enggak? Dapat, hidup dia bunda. Iya kan bun? Iya, segala mikroba, segala yang bunda geli-geli itu dapat rahmat Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Masa kita yang manusia tidak dapat? Masa iya sih bun, dapat gak bun? Harus husnuzon kepada Allah. Buka warung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya warung, mandi dulu bun, mandi. Iya kan bun? Pakai deodoran, jangan burket. Iya kan bun? Baru buka warung, insya Allah nanti banyak yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Buka warung pakai daster, bau ketek, belum mandi. Hatinya bilang begini, paling ntar juga redup. Paling ntar gak ada pelanggan paling. Ya benar. Kenapa? Karena kata Allah, bagaimanapun aku itu tergantung prasangka hambaku. Lawang buka warung kok prasangkanya gak laku. Gimana bun? Ya benar gak laku.
Makanya bismillahirrahmanirrahim ini berprasangka baik bahwa bunda hari ini dapat kasih Allah subhanahu. Seluruh makhluk dapat kasih Allah bunda. Yang gak muslim ustazah dapat. Yang muslim apalagi. Begitu ya bun. Ya. Yang ketiga, kemilau. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau Syekh Said Nursi, adalah kemilau rahimiyah. Firrahmanir, bismillahirrahmanir, ya, rahim, kemilau atau keunggulan atau rahimiyah. Itu namanya adalah kasih sayang Allah. Jika kasih Allah diberikan pada semua makhluknya, dapat semuanya bun. Sekarang ngomong kasih sayang Allah diberikan kepada untuk orang-orang yang beriman. Apa Al-Qur'annya? Katakanlah, ampunilah dosaku. Terus apa lagi bun? Kedua, orang tuaku. Terus, mukmin, mukminah. Ini bahwasannya kasih sayang Allah itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ngaji kita pada pagi hari ini bismillahirrahmanirrahim ada tiga kilauan. Satu, kilauan uluhiyah, kilauan rahmaniyah, kilauan rahimiyah. Bunda mau yang mana? Semua. Nah, separuh-separuh. Ya kan, bun? Makan rujak separuh enak gak? Nah, enak. Begitu kan, bun? Harus semuanya. Jadi, bunda, yang saya muliakan. Pemirsa, rahimakumullah. Kalau gitu, orang baca bismillah itu intinya adalah mencari barokah. Itu intinya, bunda. Kemudian, tersirat makna pertolongan. Karena ada kasih sayang. Adakah yang curhat? Coba, ayo bun, curhatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dartiah dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Jalan Remaja 1, Jakarta Pusat, Kemayoran. Bacaan basmalah adalah sangat indah. Umi, yang akan saya tanyakan, apa alasannya surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasannya bismillah itu merupakan pernyataan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, bun? Surat At-Taubah itu bahwasannya isinya nih bun, intinya nih, orang-orang musyrik merusak perjanjian antara kepada orang muslim. Perjanjiannya apa bun? Perjanjiannya tidak boleh saling berperang. Banyak perjanjiannya bun. Jadi intinya dalam surah Baro'ah itu secara universal itu mengatakan bahwa orang-orang musyrik merusak perjanjian perdamaian antara orang musyrik dengan orang mukmin. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah surat atau ayat perdamaian. Matching enggak? Enggak matching. Iya kan, bun? Makanya sebagian besar ulama ya tidak mengharuskan, tidak mensunatkan baca bismillahirrahmanirrahim ketika baca surat At-Taubah. Nah, ada kan, bun, pinggirnya itu kan? A'udzu billahi minasyaitani wa min syarril kufari rajab. Iya, a'udzu billahi minan nari. Amin syarril jabaril kufari. Dan seterusnya ya, bun. Nah, itu yang dianjurkan dibaca. Tapi kalau bunda Qur'annya enggak ada begituan, cukup a'udzu billahi minasyaitonir. Gitu ya, bun. Kenapa alasannya? Karena bismillahirrahmanirrahim mengajak perdamaian. Surat Baro'ah atau At-Taubah intinya orang-orang musyrik merusak perdamaian. Makanya enggak matching, tidak dianjurkan baca bismillah. Kalau terlanjur ya enggak apa-apa. Bunda yang saya muliakan, aktivitas bacaan bismillah itu banyak, bun. Aktivitas pribadi. Contohnya apa, bun? Makan. Apalagi, bun? Minum.
mau bekerja, ya kan bun? Mau naik kendaraan, ya kan bun? Namanya pribadi, sendirian. Maka kata Rasulullah, kalau bunda baca bismillah, setan itu tidak nimbrung makan sama ibu. Ngerti bun? Jadi begitu bunda lupa baca bismillah nih, gak bismillah makan aja hantem, karena lapar banget kan? Ayo makan mah, ayo makan. Bok. Gak bismillah, lupa. Setan nimbrung. Ternyata ada hadisnya ya bu ya. Kata orang tua, dulu gimana bun? Baca bismillah, cuci tangan. Biar setan gak ikut makan. Bener gak bun? Ternyata ada hadisnya. Begitu bunda baca bismillahirrahmanirrahim, setan langsung muntah bun. Muntah tadi, keluar dia. Iya kan bun? Muntah. Bun maaf, orang zaman dulu kan sesaji ya bun ya. Nah sesaji itu kan nyediain setan. Betul enggak? Yang makan dia kan? Makanya bekas sesaji itu kalau memang orang yang bukan Islam itu haram dimakan oleh kita. Nah betul bunda. Berarti sesaji itu setan kalau gitu. Betul, jadi gitu ya bunda. Terus kalau bunda lupa baca bismillah gimana bun kata Rasul bun? Makan lupa baca bismillah gimana bun? Bismillahi awalihi wa akhirihi. Udah digabung. Baru ingat bismillah enggak sayang? Belum. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Jangan taruh mulai lagi enggak usah. Ada curhat lagi bunda? Ada curhat lagi? Ada yang ngomong curhat lagi? Oh iya bun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Jahra dari Ketapang Utara 1 Majelis Nurul Huda, Jakarta Barat. Tetangga saya non-muslim, ia mengantarkan makanan kepada saya. Apakah saya boleh memakannya? Oh, ini masalah makanan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang saya muliakan, Waalaikumsalam. Maaf, bunda pemirsa yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah sebutkan, dilarang makan makanan yang disembelihnya tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi kita kalau beli ayam di pasar, yakinkan yang nyembelih orang Islam. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia, andai kata nyembelihnya pakai mesin, satu saja yang baca bismillah, nguk bismillah, langsung diputer yang lainnya, cukup. Paham bun? Kalau nyembelih mesin gitu kan bun, brrr, mesin kan ngok gitu kan. Satu saja baca bismillah, selesai, sudah bunda. Yang kedua, Umi gimana kalau saya beli supermarket daging-daging? Ya kan bun? Yakinkan bahwasanya daging itu yang kita beli ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu POM-nya ada stempelnya halal. Umi, kan bisa orang bikin sendiri halal. Kalau dia bohong terserah Allah. Betul enggak, Bun? Enggak biar kan, Bun? Ini dagingnya dari impor dari sono orang kafir punya. Yang nyembelih bukan orang Islam. Ternyata yang itu di supermarket ternyata bikin stempel sendiri halal. Kita beli makanannya. Ya kan, Bun? Nah, terserah dia. Yang dosa siapa, Bun? Bukan kita. Alhamdulillah yang dia, Bun. Jadi pertanyaannya gimana, Bun? Jadi kalau gimana, Mi? Tetangga saya enggak Islam. Boleh enggak saya makannya? Satu, Bunda. Kalau tetangga kita enggak Islam, kirim makanan yang berupa masakan. Yakinkan bahwa tetangga ibu tidak makan makanan atau tidak masak yang dilarang. Maaf, bagi kita adalah B1, B2 adalah haram. Tetangga kita non muslim, nganterin makanan. Ibu yakin dia enggak pernah masak itu. Itu pun ya. Kalau dia masak itu, penggorengannya nyampur enggak? Nyampur. Jangan dimakan. Maaf bun, ngomong dulu. Bu, maaf. Saya bukannya gak mau, karena di kami tidak boleh. Saya gak itu bu, masakannya gak itu. Tapi kan takut nyampur penggorengannya. Karena ketika masak dengan BA1, B2 itu, masakan apa penggorengannya harus suci pakai tanah 7 kali. Yang kedua bunda, yakinkan kalau antaran tetangga itu, dia beli daging supermarket yang ada label.
Namun Rasulullah pernah bersabda pada istrinya, saat itu istrinya diantar makanan oleh tetangganya yang Yahudi. Kata Rasul, makan saja dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bunda yakin saja, yang penting orang itu tetangga sebelah jangan masak bekas masakan B1, B2. Gitu ya bun? Oke, terakhir kesimpulan dari saya. Bun, kenapa Allah melarang kita makan sembelihan yang tidak nyebut asma Allah? Tahun 2011, ternyata rahasia pelarangan terungkap di Suriah. Penelitian bahwasanya ada binatang yang disembelih tidak baca bismillah di Suriah nih bun. Satu lagi binatang yang disembelih tanpa bismillah. Hasilnya bun, ketika di mikroskop, yang tidak nyebut bismillah banyak bakterinya. Daging darahnya melimpah ruah. Jadi luber ke dagingnya bun, berdarah. Tapi yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata bakterinya tidak ada. Ini penelitiannya sangat ilmiah dan akurat. Makanya Islam itu ngatur kita luar biasa. Gitu ya bun? Jadi hati-hati ya bunda kalau ke pasar ya bun. Makanya bunda kan suka kadang-kadang beli ayam hidup. Iya kan? Abangnya yang baca. Tapi gak usah ngomong begini bun. Bang, sholat gak? Bang, cebok gak bang? Kebangetan itu mayang gak? Bunda yakin saja abangnya baca bis. Masalah dia sholat atau kagak, itu urusan dia bun. Mau beli ayam repot banget. Kayak orang mau sensus ya bunda ya. Gitu ya bunda ya. Semoga kaji kita manfaat buat kita. Karena makanan itu sumber tenaga buat kita. Kalau makanannya halal, tenaganya juga halal. Ibadahnya keterima, hatinya jernih, pikirannya lapang, lisannya bersih, enggak jorok-jorok. Dikit-dikit ngomong bon binatang. Nauzubillah. Cukup ya bunda, mari kita doa. Semoga Allah berikan kita tahu yang hak dan tahu yang batil. Bunda apalkan doanya bareng ya dengan saya. Yang ini loh, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqnat tina. Ya Allah, berikan kami pengetahuan atau ilham atau ilmu mana yang hak, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan berikan kami pengetahuan kalau hal itu batil, ya Allah. Dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh jamaah dengan suami kita, dengan anak kita, jamaah ya bun? Insyaallah. Nanggung nih udah ngaji langsung wudu salat subuh. Sekian bunda ya. Walhamdulillahi rabbil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shut